Oh iya kenyang. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku. Uish. Hari ni aku akan cuba secucuk dua sosej dari Thailand. Jadi untuk korang yang tak tahu, sosej dekat depan ni aku beli dari Gerik, daripada kampung aku. Dan sosej ni semua memang sangat terkenal, terutama dekat area Hulu Perak ataupun dekat area Kelantan tu yang bersepadan dengan Thailand, disebabkan makanan-makanan ni adalah makanan yang halal, buatan selatan Thailand. Ada juga antara korang yang panggil sosej ni lokcing. Macam aku panggil bola-bola je. Harga dia secucuk daripada RM1 sehingga ke RM1.50 saja. Memang murah gila. Dekat KL memang takkan dapat harga ni. Memang takkan dapat. Tak pernah aku rasa setiap satu tu. So aku pun dah lapar gila. Bau dia. So jom tengok aku mak. Aku sebenarnya memang tak tahu. Aku tahu beberapa jenis saja. Aku akan cuba teka rasa benda ni lah. Okay, melalui apa yang aku rasa. Bismillah. Oh, kat tepi ni juga ada sos dia lah. Tak boleh detect. Nampak macam tengah dia ada seaweed. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa seaweed tu. Tapi aku rasa ni macam ayam, daging. Tak boleh detect. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Aku rasa dua ni rasa dia sama. Tapi satu besar, satu kecil. Kelop suar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini ayam. Tak tahu apa ni, macam pulut kot. Pulut lah. Ini kosa ayam enggak? Enggak. Untuk yang ini tekstur dia memang lembut habis. Memang sedap lah. Memang rasa ayam dia. Ini tak selaku dalam ada pulut. Dalam ada pulut. Ini aku rasa yang ramai korang suka. Aku tak ada suka sangat. Kalau memang dalam ni memang ada pulut. Macam daging burger punya lebar ni nampak? Okey lah. Ini adalah sosis yang aku paling suka lah dalam banyak-banyak ni. Dalam dia ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam dia
bukanlah cheese yang sebenar, tapi tah aku suka dia punya rasa dia. Angry Bird. Kelakar dah benda ni. Oh, ini rasa ikan. Angry Bird. Dia ada ketam tak? Ketam dia dah berkecair sebenarnya. Minyak. Peh, menyerap minyak tu benda ni. Oh, lupa nak cakap korang, untuk semua sosis ni semua aku goreng. Sebab tak ada kemudahan lah nak bakar. Dia sebenarnya bakar lagi sedap kan. So untuk korang yang tak pernah rasa locing ni ataupun sausage ni, rasa sebenarnya untuk setiap perisa ni, setiap jenis ni, rasa dia memang berbeza. Nampak macam sama tapi rasa berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pula dia rasa macam smoky-smoky sikit. Panjang ni aku tak tahu benda ni. Oh, ini dalam ni macam ada sayur. Padat gila. Ada cili pun ada. Kalau ada antara korang yang betul-betul pakar tentang nama setiap lokceng ni, korang boleh komen kat bawah, okey? Aku nak tahu setiap nama lokceng ni apa benda yang aku makan. Ni macam ayam, macam ada black pepper kot. Macam-macam dia perisa dia. Dia bila makan banyak-banyak ni terasa juga lah masin dia. Sebenarnya so, yang ni nampak macam kek lapis Sarawak apa ada. Tahu. Tahu ya. Tu tahu lo. Aku semua macam tahu. Daging tadi saya selaku. Ini aku suka tak?
Aku abaikan yang favorite aku dulu lah. Bismillah. Ini okey. Oh iya, kenyang. Okey, last. So, ni yang ayam tadi aku suka. Ini aku suka. Rasa dia macam smoky. So, ni yang daging tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so ni yang ni yang dua ni yang apa pulut tadi yang padat-padat tu aku tak berapa gemar sangat dan aku dah agak kenyang. So ini ya, bismillah. Padat. Aku rasa sampai sini je. Ini yang pulut ke apa yang padat gila ni aku memang tak berapa gemar sangat lah. So ni maybe aku pergi kat KIT kot. Dan aku pun memang kenyang gila. Okay, yang aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Memang kenyang gila hari ni. Muak pun ada juga. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah tu supaya nanti korang akan dapat notification bila aku upload video baru. Okay, itu saja untuk video kali ni. Sebarang komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. InsyaAllah aku akan baca. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay safe guys. Bye-bye. Assalamualaikum.